baru ini perkongsian ibu mentua kepada putri Sarah, yaitu Datin Fatima Ismail, menjadi perhatian ramai mengenai keadaan cucu perempuannya Sumaya. Menerusi perkongsian di Instastory itu, Sumaya dilihat sedang tidur disebabkan kurang sehat. Datin Fatima turut meluahkan rasa sedih apabila cucunya itu masih tidak memahami situasi yang berlaku di antara ibu dan ayahnya Samsul Yusuf. Tambah Datin Fatima lagi, berbeza dengan Syaikhul yang sudah terbiasa hidup bersama Puteri Sarah tanpa bapanya. Selasa lalu, lafaz cerai sebetulnya dilakukan oleh Samsul ditangguhkan. Berikutan Puteri Sarah enggan menarik semula saman terhadap mandunya Ira Kaza dan keluarga. Malah, Puteri Sarah berkata, Samsul juga tidak bersetuju dengan jumlah nafkah dituntut untuk anak-anak mereka serta meminta dikurangkan sebanyak 30%. Sementara itu, Samsul mendakwa Puteri Sarah mengubah perjanjian asal yang dipersetujui mereka sebelum ini berhubung proses perceraian. Ujarnya lagi, istrinya itu meminta sejumlah amount yang dikatakan agak besar sebagai syarat untuk dilepaskan.